Pemirsa, direncanakan minggu depan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat akan menyerahkan aset P3D kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya. Penyerahan ini diharapkan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat. Demikian disampaikan Hendrik Runawiri kepada sejumlah wartawan di kantor Dinas Kehutanan Kompleks Perkantoran Arfai Manokwari terkait rencana penyerahan aset P3D Dinas yang dipimpinnya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat ini mengungkapkan ada 194 personil, dokumen, mobil, dan kantor dari 11 UPTD milik Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang akan diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada minggu depan. Penyerahan aset P3D ini direncanakan akan diserahkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat. Dikatakannya, dengan penyerahan tersebut, kini tinggal 10 UPTD milik Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang berada di 7 kabupaten, namun direncanakan akan digabungkan menjadi 7 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, baik KPH Hutan Lindung maupun KPH Hutan Produksi. Tadi saya sudah lapor Bapak Sekda, akan kita serahkan personilnya itu kurang lebih 194 orang. Kemudiannya aset ini kendaraan yang kita pengadaan pada saat sudah bergabung dengan Papua Barat itu kita akan serahkan. Kemudian ada kantor-kantor, termasuk dokumen. Dokumen kita lagi siapkan ini. Jadi Pak Sekda tadi sudah sampaikan bahwa kalau yang OPD lain belum, Dinas Kehutanan sendiri duluan. Karena kita di sana ada 11 UPT. Oh, 11. 11 UPTD. 11 UPTD dan personil kita tadi cukup banyak. Saat ini mereka masih dibiayai oleh Papua Barat. Termasuk TPP juga di Papua Barat. Sedangkan personilnya sudah tidak, kita sudah tidak biaya lagi. Oleh sebab itu kita percepat supaya jangan mereka terkatung-katung juga mau ke sana, salah ke sini, salah jadi. Rencananya minggu depan kita penyerahan resmi. Iya, kita ini tinggal 10 tapi kita lagi apa itu gabung-gabung lagi, jadi nanti tinggal 7. Oh, jadi Bapak udah mau perampingan juga? Perampingan. Berarti CDK kita hapus, tinggal KPH saja. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.